Jungle. Di pondok pesantren Cokro Kertopati, Desa Takran, Kecamatan Takran, Kabupaten Magetan, Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti diterima dengan hangat oleh Gus Aan dan Kiai Haji Suhdi Tafsir. Di sini saya sedang mengunjungi Pondok Putri Salaf Cokro Kertopati, Takran, Magetan, bersama Gus Aan. Ya. Oh, ya. Sederhana saja permintaan kami, kembalikan kepada khitah asalnya, bagaimana Umaro ini kembali mendekatkan dirinya kepada para ulama. Jadi semua kebijakan Jawa Timur, kalau nanti Bapak ini, Pak Nyalanya ini dadi, selalu dekat dengan para ulama, kritik sarannya ulama dalam semua kebijakan yang dituangkan di Jawa Timur harus sinergi dengan para ulama yang khususnya ada di Jawa Timur. Kula nyuwun dumateng Bapak Haji Lanyala Mataliti, mugi-mugi dipun kabulaken dening Gusti Allah pinuwunipun saged mimpin Jawa Timur, nanging ingkang kula aturaken kala wau tansah dipun emutaken dening Allah Subhanahu wa taala sehingga saged leres-leres dados pimpinan ingkang amanah lan ingkang ngateaken lan peduli dumateng wilayahipun nggih menika Jawa Timur khususipun lan ugi Indonesia umumipun, sebab mbok bilih sampun dados nek purun nglaksanakaken ingkang kados makaten menika ridaning Allah niku tansah lumintu, nikmatipun Allah tansah dipun glondongaken sampai kesempurnaan nikmat nggih menika mati ingkang husnul khotimah. Pun ngeten mawon lah okeh-okeh iki nyapa lho niki mengke. Audio Jungle.